Semuanya, so aku udah selesai siap-siap dan saat itu udah jam hampir setengah 10. Kayaknya bentar lagi aku bakal berangkat, but before that aku bakal pakai Vaseline. Ini kayak my one and only lip balm yang aku pakai. Jadi hari ini tuh aku UASnya cuman tanda tangan di kampus. Jadi aku ngumpulin tugas di drive, tapi aku secara fisik itu harus datang ke kampus untuk tanda tangan kan. Jadi aku ke kampus tanda tangan, abis itu aku mau kerja kelompok karena masih ada UAS yang belum selesai. Jadi mostly kebanyakan UAS aku itu kerja kelompok dan yang individu itu cuma 3, aku statistik, finance, sama human communication. Jadi kayaknya aku bakal ngerjain di kampus. Aku bakal pakai perfume dulu. Tapi aku bingung mau pakai kerudung yang ini atau yang pasmina. Aku tuh sekarang setiap berangkat ke kampus itu selalu pakai kereta. Jadi kan dulu pas aku awal tuh aku selalu nyari-nyari kayak the fastest route atau the fastest way untuk ke kampus. Sekarang aku udah nyobain MRT, nyobain naik mobil, naik kereta, dan yang paling cepat adalah naik kereta. Jadi sekarang aku setiap ke kampus, setiap hari aku pasti selalu naik kereta. Karena dia kayak rumahku ke Sudirman tuh cuma 1 jam dan kereta itu cuma sekitar 25 menit. Jadi jauh lebih gampang. Semalam aku habis beli ini twisted donut stickers paket. Still good. Aku bakal sambil nyiapin tas. And also this is what I'm going to wear. Apa ini? Kayak blazer tapi see-through jadi agak panas. Setelah itu my one and only bag. Ini tas yang aku selalu pakai kemana-mana. Tapi aku bingung mau masukin laptopnya ke sini atau pakai tas laptop. So, by the way, kalau kalian ke Tully Gears atau ke Paris Baguette, kalian harus nyobain yang twisted donutnya karena saya enak itu. Tapi cuma kalau di Paris Baguette tuh dia jauh lebih gede dan jauh lebih crispy. Terakhir itu adalah masker. Jadi lanyard, earphone, masker. So this is the food outfit that I'm wearing. Pakai kostum, genre sama masker. Jadi karena untuk tanda tangan absen itu kelompoknya harus full team kan. Semenjak kelompok aku tuh baru aku doang datang. Jadi
Waduh, mereka semua udah pergi. Jadi dosennya udah keluar dan aku masih ngerjain kelompok aku. Tapi kayaknya habis ini kita pengen makan. Because I'm very hungry dan sekarang itu udah jam 12. So. So I'm finally di rumah dan aku juga udah ganti baju ke baju rumah dan sekarang udah mau sunset here. Kita lihat apakah hari ini bakal ada sunset yang bagus atau enggak. Hello everyone. Jadi sekarang aku udah di rumah lagi dan tadi itu pas aku sampai rumah aku sempat tidur dulu dan sekarang makanya tuh udah hampir jam 6 karena setelah seharian kayak di kampus habis itu aku pulang naik kereta dan hari itu panas banget, aku pulang naik Gojek juga tadi, jadi bener-bener hari ini tuh kayak lumayan melelahkan, makanya tadi aku sempat power nap sebentar kayak sekitar 1 jam. Dan supaya otak aku fresh lagi karena matkul yang aku bakal pelajarin abis ini tuh lumayan susah, yaitu adalah statistik dan human komunikasi. Jadi untuk statistik ini tuh kelasnya lumayan susah karena dia tuh ngitung-ngitung dan pakai rumus gitu kan, dan dia tuh jauh lebih susah dibandingkan matematika karena tuh dia awalnya emang mirip sama matematika, kayak pelajaran tuh kayak mean, median gitu-gitu kan, cuma makin kesini perhitungannya mulai susah banget, jadi aku lumayan keteteran. But ya aku sekarang bakal fokus ngerjain statistik dulu, aku bakal ngerjain soal yang dikasih sama dosen aku, jadi kayak basically kayak kisi-kisi gitu loh. Ya, jadi untuk statistik itu aku bakal ngerjain di paper folio. Dan kalau misalkan kalian di kampus, misalkan kalian tuh gak suka matematika ya, tapi menurut aku di semua, hampir di jurusan manapun, pasti kalian bakal ketemu lagi sama ngitung-ngitungan. Karena aku kira dulu, aku kan kuliahnya marketing nih. Aku kuliahnya marketing komunikasi kan, aku kira gak bakal ketemu sama namanya matematika. Tapi aku suka matematika sih, jadi lumayan oke awal-awalnya, tapi ternyata statistik itu lumayan susah. Jadi untuk statistik tuh bentuknya kayak gini. Ada alfa. Kayak menurut aku tuh lumayan jomplang ya, dari sesi 1 atau kayak materi 1 ke materi selanjutnya tuh lumayan kayak jomplang gitu. TikTok dulu karena udah lama nggak upload TikTok.
So, jadi selama exam week aku ada beberapa matkul yang mengharuskan aku untuk ditulis tangan dan dikumpulin secara online dalam bentuk scan. Nah, kalau misalkan foto kan pasti kadang cahayanya itu kurang bagus, udah gitu hasilnya jadi burem dan gak jelas. Nah, that's why I'm using this app called Cam Scanner. Aku pakai aplikasi Cam Scanner ini untuk ngefotoin atau nge-scan hasil ulangan dan tugas-tugas aku. Dan dia tuh juga aplikasinya gampang banget pakainya. Nah, I've always been using this app since high school. Dan sekarang aku pengen nunjukin kalian cara pakainya. Cara penggunaannya gampang banget loh. Kalian tinggal buka aplikasinya, setelah itu siapin dokumen yang kalian ingin scan, dan langsung aja deh di-scan. Kalian juga bisa loh mengubah-ubah pengaturan pencahayaannya. Untuk memudahkan kalian mencari dokumennya, kalian bisa mengganti nama dokumennya sesuai yang kalian inginin. Udah deh, tinggal save and share. Bagusnya lagi, hasil scan kalian langsung bisa di-save ke dokumen sesuai yang kalian inginkan, kayak ada PDF, JPG, TXT. Just download Cam Scanner, scan, save, and share. Sekarang jam 9, kita nunggu sekitar setengah jam lagi sampai ujian udah mulai. Sini deh Nadia. Semua lagi stres. Coba lihat catatan kamu. Apa ya? We're done with finals of statistics. Tapi bisa kok. Bisa sih, karena... Yakin 100? 100 ya? Sekarang waktunya kita makan siang. Jadi sekarang kita lagi makan di kantin kantor gitu. Untuk manajemen, dan aku di sini ada Kak, Naila, ada Nadia, ada Vicky, Deva. Jadi yang kita kerjain sekarang itu adalah final exam for Simple of Management Communication, dan kita di sini ngebagi tugas karena ada banyak materi di sini, dan sekarang aku lagi ngajarnya bareng sama Raka. Itu udah jam 4 sore dan otak kita udah mulai apa ya ngebul, soalnya kayak aku juga ada materi yang aku juga nggak tahu. So yeah, we're heading out downstairs. Kita pengen lihat dessert dia tuh kayak ada beberapa pastry di bawah. Jadi kita udah jam-jam pengen kenyang.